Perdana Menteri turut memaklumkan jemaah menteri dan jentera pentadbiran kerajaan akan terus berfungsi untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab kepada rakyat serta negara, khususnya dalam menangani pandemik COVID-19, selain akan memastikan program vaksinasi yang sedang berjalan tidak terganggu dan bantuan-bantuan yang diumum oleh kerajaan akan dapat diterima oleh rakyat tanpa sebarang halangan. Saya menyeru kepada semua penjawat awam, khususnya para frontliners, agar terus tabah melaksanakan tugas dan tanggungjawab anda tanpa terganggu dengan kemalat politik yang sengaja dicetuskan oleh pihak-pihak tertentu yang cuba menangguk di air yang keruh.